Pebalap Indonesia Sean Gelael memenuhi targetnya untuk meraih poin pada balapan seri kedua Formula 2 yang berlangsung di sirkuit Nürburgring, Austria. Pebalap tim Dams yang didukung jagonya ayam KFC Indonesia ini mendulang 1 poin di feature race dan 2 poin di sprint race. Pada feature race yang berlangsung pada hari Sabtu, Sean finish di posisi ke-10. Sementara pada sprint race yang berlangsung pada hari Minggu, Sean menyelesaikan balap di urutan ke-7. Sean bisa memenuhi target karena kerja keras dia dan tim Dams dengan kondisi mobil yang jauh lebih baik dan tanpa masalah dibanding pekan sebelumnya. Sean membuktikan dia bisa bersaing dalam perolehan angka. Sean tidak terlibat insiden apapun dan tidak pula membuat kesalahan selepas start. Dia langsung naik 2 posisi. Total 3 poin yang diraih Sean dari Nürburgring, maka dia menyamai pencapaian dapat poin 2 race dalam satu seri setelah sebelumnya dialami di seri Azerbaijan pada tahun 2019 lalu. Sean mengaku senang bahwa semua target bisa dipenuhi. Menurutnya mobilnya enak dikendarai sehingga dia bisa nyaman dalam perolehan poin.